50 biker serta kendaraan Radio Indonesia menggelar kirap bendera 109 negara keliling kota Bandung dari Balai Kota menuju Gedung Merdeka. Warga yang berada di sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan peserta kirap menyambut kirap yang memperingatkan Konferensi Asia Afrika ke-60. Selain kirap, panjang acara memperingati Konferensi Asia Afrika juga akan terus digelar di kota Bandung. Antara lain, ada 60 pagelaran seni yang akan diselenggarakan sejak tanggal 19 April hingga 25 April yang akan datang. Selain kota Bandung, persiapan menjelang Konferensi Asia Afrika juga berlangsung di Palembang. Menyusul ditunjuknya Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sebagai salah satu bandara cadangan untuk parkir pesawat Konferensi Asia Afrika. Lokasi parkir bagi tempat menggunakan pesawat konstitusi berada di pangkalan TNI Angkatan Udara. Lokasi tersebut dipilih selain karena letaknya yang bersebelahan dengan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, juga karena pertimbangan keamanan pesawat. Guna mengetahui bagaimana persiapan di Bandara Sultan Badarudin II, Menteri Perhubungan Ignatius Sudirman meninjau langsung Bandara Palembang, terutama untuk persiapan pesawat Konferensi Asia Afrika. Bandara Sultan Badarudin II Palembang kebetulan memilih syarat untuk tempat parkir pesawat. Nantinya, setelah mengantar tamu Konferensi Asia Afrika di Bandung, pesawat akan kembali ke Halim Perdana Kusuma untuk ke bandara Palembang.